pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Dulu ya, sebelumnya subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya.
saus, rebus 100 gram gula merah yang disisir halus dan 500 ml air, didihkan, lalu saring. Tambahkan bumbu halus yang terdiri dari 200 gram kacang tanah goreng, 2 buah cabai merah, 1 buah cabai rawit, 25 gram ebi sangrai, 2,5 sendok teh cuka, 1 sendok teh garam, 50 gram gula pasir, lalu rebus sampai mendidih, kemudian dinginkan. Tata di dalam mangkuk sayuran dan 200 gram tahu putih yang sudah dipotong kotak sebesar 1 cm dan sudah dikukus. Untuk sayurannya, terdiri dari 100 gram selada potong, 150 gram sawi asin iris tipis, 50 gram lokio, 150 gram mentimun potong, 100 gram kol iris tipis, dan 100 gram tauge. Siramkan bumbunya. Sajikan bersama 6 buah kerupuk mie yang sudah digoreng, 50 gram kerupuk merah goreng, 75 gram mie kuning yang sudah diseduh dan ditiriskan, dan 50 gram kacang tanah goreng.